Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2010. Ini tampilan sekilas ya, tadi dari bagian sisi sebelah kiri, bagian depan serta sisi sebelah kanan. Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa yang ada di mobil Toyota Vios ini. Untuk lampunya dia kristal reflektor ya, di bagian sini ada lampu besar, lampu dim, ada lampu kecilnya di bagian dalam juga di sini. Serta di sini di sini ada lampu kecil, di sini ada lampu sen ya. Terus di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp kristal reflektor juga. Untuk ini yang sudah facelift ya, jadi grillnya juga lebih besar, dia lebih modern ya bentuknya. Di sini ada kisi-kisi pendingin, di bawah juga ada kisi-kisi pendingin buat mesin. Terus di bagian sini ini lampunya sama kristal reflektor, di sini ada lampu sen, lampu kecil, terus ada fog lamp juga di bagian bumper. Terus untuk semprotan air wiper dia ada di sini, serta wiper depannya ada dua. Sekarang kita ke bagian fender ya. Untuk bagian fender di sini ada tulisan VVTi, mesinnya VVTi. Terus di sini peleknya sudah aftermarket ya. Peleknya aftermarket, terus bannya ada sekitar 40% ban depan. Terus rem belakang, rem depan sudah cakram, bautnya ada 4. Untuk profil bannya sendiri ini ukurannya di 195/55 R15. Oke. Terus kita lanjut. Di bagian body sudah ada list, terus ada talang air, spion sewarna body, ada sen, dia sudah elektrik dan sudah retract. Handle tangan ini dia modelnya model tarik sewarna dengan body, di sini ada colokan kunci. Sekarang kita periksa saja ke bagian dalam. Oke. Door trim. Ini door trim warnanya dia agak ke coklat tua ya, abu-abu sebenarnya, abu-abu agak kecoklatan ya. Terus di sini ada handle buat buka pintu, di sini ada tuas lock unlock pintu, di sini ada tombol buat lock unlock power window, buat central lock, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Di sini ada handle tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, ada cup holder tempat penyimpanan terbuka, serta ada kisi-kisi speaker. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, kita periksa juga di bagian pinggir pintu, di sini ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke untuk memastikan pintu aman ya. Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Ini dashboard secara keseluruhan, nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip ya. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian jok. Ini jok depan terpisah antara supir dan penumpang. Terus senderan kepala terpisah dengan jok, bisa diatur level ketinggiannya ya. Terus untuk seat belt 3 titik ada 2 di sini, ini sudah bisa diatur ketinggiannya. Terus untuk jok supir di sini ada pengaturan buat reclining, di sini buat naik turunin jok, serta di bagian sini ada buat maju mundurin jok. Terus kita periksa dulu ke bagian sini. Di sini ada tuas buat buka bagasi. Di sini ada tuas buat buka tangki bensin. Terus di bagian sini ada tuas buat buka kap mesin. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus kita periksa juga di bagian sini. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir ya. Terus ini pedal, karena dia manual, pedal kopling, di sini pedal rem, di sini ada pedal gas. Terus bagian jok, masing-masing jok di bawahnya juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa selumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke. Sini ada tempat penyimpanan tertutup. Spion sudah elektrik dan ini sudah retract ya. Di sini ada cup holder pas di depan kisi-kisi AC, jadi kalau kita simpan minuman dingin kesegarannya masih bisa bertahan lebih lama. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesin ya. Kita masukin aja nih kunci kontak ke sini. Sekarang kita coba kita lihat di cluster speedometernya ya. Oke,
Ini posisi masih mati. Ini sekarang sudah kita start. Tapi belum kita starter ya. Posisi on, sekarang kita starter. Oh, lupa. Harus nginjak kopling dulu ya. Oke, pada saat kita nyalakan mesin, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus di bagian sini ada indikator bensin, jadi bensinnya juga ada tipis. Di sini ada panah nih, menunjuk ke kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Sini ada jam digital, kilometernya 163.000. Di sini ada indikator RPM mesin, di sini ada indikator kecepatan mobil. Terus pintu kebuka, dia nyala. Terus habis itu handbrake posisi on. Wipernya ketekan, dia nyala. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Di sini ada kisi-kisi AC. Di sini dia piano black ya, piano black. Terus kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Terus ada tombol buat lampu hazard. Ini tombol buat pengaturan lampu display serta jam digital. Terus audionya juga masih bawaan standar. Jadi di sini bisa CD, MP3, terus radio FM, AM. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada pengaturan buat AC. Yang tombol di sini putaran di sini buat kecepatan angin AC sampai 4 level. Terus di sini ada putaran ke sini untuk ventilasi luar dalam. Terus di sini ada putaran buat arah semburan angin AC, serta di sini ada putaran buat pengaturan suhu AC, serta di sini ada tombol buat defogger kaca belakang. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan kiri dan kanan, penyimpanan terbuka. Ini tuas matiknya matik manual 5 kecepatan plus mundur. Di bagian sini ada colokan aux, di sini ada colokan power outlet, di sini ada kunci seat belt, di sini ada tuas rem tangan. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada konsol tengah tertutup. Terus di bagian sini ada airbag. Di bagian sini ada kisi-kisi AC. Terus ini kayaknya pernya sudah agak ini ya, jadi bisa, tapi masih bisa berfungsi. Ini cup holder pas di depan kisi-kisi AC juga. Oke. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Buku servis masih ada, tapi buku manualnya sudah hilang. Oke. Di bagian sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada handle jika kita mau tarik atau buka pintu. Di sini ada tuas power window. Di sini ada tempat buat naruh-naruh barang kecil. Di sini tuas buat buka pintu, lock unlock pintu. Terus handle, modelnya model retract, handle tangan. Di bagian sini ada sun visor, sudah dilengkapi cermin dan ada tutupnya. Di sini ada lampu baca, di bagian sini ada spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, ada cerminnya tapi tutupnya hilang. Bisa nanti kita cari, kita coba carikan nanti. Oke. Mungkin bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Berikutnya kita lihat ke bagian lain, mulai bagian belakang. Ini kita buka saja jendelanya. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Ini modelnya model tarik ya, model tarik. Oke. Door trim belakang di sini buat handle buka pintu, lock unlock pintu. Di sini ada tombol power window. Di bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di bagian sini ada sealer. Jadi sealer kita cek juga, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini bagian jok bagian belakang. Jok bagian belakang di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ada tempat buat naruh barang juga di sini. Dia bisa duduk 3 penumpang ya, 3 penumpang. Senderan kepala ada 2 yang secara terpisah dengan jok dan bisa diatur level ketinggiannya. Seat belt 3 titik ada 2 serta 1 titik 2 titiknya ada 1 lagi di sini. Kayaknya nggak ada ya di sini. Ada kayaknya di bagian dalam. Oke. Terus di kita masuk di bagian sini ada senderan tangan. Ini senderan tangan apabila kita duduk berdua. Terus di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus di bagian sini ada cup holder 1. Terus di sini handle jika kita mau tarik atau buka pintu, mau dorong atau mau
tarik pintu, di sini tombol power window, di sini ada handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu. Handle tangan modelnya retract, di sini ada lampu baca juga di bagian tengah. Di sini ya handle tangan modelnya retract. Oke, bagian jok belakang sudah kita periksa. Oke, untuk ban belakang velgnya juga sama nih ya, aftermarket. Ban tapi masih tebal nih, masih ada sekitar 80%. Ban depan, rem belakang sudah cakram. Jadi yang membedakan antara Vios dan Limo salah satunya ini nih. Kalau Limo dia rem belakangnya masih tromol, belum cakram. Oke, terus kita sekarang ke bagian belakang. Untuk belakang di sini kaca kristal reflektor, di sini lampu sen, di sini lampu senja, lampu rem, di sini lampu mundur. Terus ada shark fin, kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang ya, kaca belakang. Di sini sama nih, lampu sen, lampu senja, lampu rem, serta di sini lampu mundur. Ini Vios, tipenya tipe G. Ini lambang Toyotanya, di sini ada list. Terus habis itu ada sensor parkir 2, serta di bagian bawah ini ada fog lamp bagian belakang. Terus salah satu juga kalau kita periksa mobil, apabila dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot, berarti salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Sekarang kita periksa ke bagasi. Bagasi cukup besar. Sekarang kita periksa juga di pintu bagasinya. Di sini juga ada sealer ya. Jadi jangan lupa kita cek juga, pastikan bahwa sealer itu kondisinya juga masih oke. Serta bagian dalam dari pintu bagasi juga kita cek, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Ini ada peredam. Terus di bagian bawah sini ada penyimpanan ban cadangan. Sini penyimpanan ban cadangan, dia velgnya menggunakan model yang ini ya, yang orisinil ya. Terus habis itu di bagian sini juga bisa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang, serta pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tutup pintu bagasinya. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus ban, ketebalannya ban belakang masih sama nih, rata 80%. Masih ada sekitar 70-80% velg. Terus habis itu kita periksa di door trim, kondisi door trim. Di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Di sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Ini plafon. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan di sini door trim. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lihat ini jok bagian depan, serta di sini dashboard ya. Oke, sekarang kita lanjut spion sewarna bodi, sudah ada sennya, elektrik dan sudah retract. Ini ada tulisan VVTi. Ban depan sebelah kiri ini masih sekitar 50% nih, masih ada. Terus sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini ada tuas. Jadi tuasnya ini kita dorong ke nih, agak burem ya. Agak burem. Nah, tuasnya ini kita dorong ke atas. Oke. Toyota Vios ini mengusung mesin 1500cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Oke, sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di mesin. Kita mulai dari atas. Di kap mesin juga ada sealer, jadi sealer kita periksa juga. Kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta bagian dalam juga ini kita periksa nih, aman atau tidak, tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas pada bagian kap mesin. Terus di bagian depan sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Ini kita periksa. Kita mulai dari bagian depan. Di sini ada radiator ya, dia ketutup. Terus ini ada cadangan radiator coolant. Di sini ada pengisian radiator coolant. Terus di bagian sini ada buat filter udara ke mesin. Di sini ada kotak
buat spring dan relay. Di sini aki, terus bagian sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Di sini ada tuas buat memeriksa level oli mesin. Di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Terus di sini ada buat pengisian minyak rem. Di sini ada kotak relay dan spring juga di sini. Oke. Mungkin sudah. Oh ya, fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke. Secara keseluruhan mobil ini sudah kita periksa ya, spesifikasi semuanya. Ini adalah salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2010. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita menentukan pilihan, kita test drive dulu. Kenapa? Karena dengan test drive kita akan melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus performa mesin masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di Hook. Stok kami ada sekitar 30 unit lebih sampai ke seberang sini. Letak kami ada di sini, di pusat otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POS atau POSH di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama di sini. Menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit ketemu Zal Motor di Hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat informasi video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai video beberapa tips dalam mencari mobil bekas satu second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas satu second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.